Okey, sekarang ni kita nak bagi tahu mana anda ada rumah nak mencari peti ais yang besar. Yang salah satu besar, satu lagi nak lebih premium, nampak lebih premium peti ais eh. Okey, LG ada mengeluarkan yang peti ais ini. Ini dipanggilkan InstaView. Yang InstaView, so yang ini yang paling kelebihannya kita tengok, dia ada knock-knock. Kita tengok demo eh. Nampak? Dia ada lampu. So, bila kita ketuk lagi, dia akan off dia punya lampu. So, yang apa yang kita panggil InstaView, ini nampak? So, apa kelebihan bila kita boleh buka yang ini? So, kelebihan dia, dia punya udara, penyujuk udara tak keluar semua sekali. Apabila kita buka yang ini, dia hanya untuk ambil barang kat sini. So, dia punya perudaraan tu lebih, orang cakap tak losting. Tak losting, tak keluar eh. Okey, yang untuk premium ni, yang sekarang ni kita tengok dia punya feature kat depan ni, dia pakai tempered glass eh. Fully tempered glass dekat sini. Fully tempered glass. Untuk yang premium yang terbaru, kalau kita tengok kat sini, dia dah ada untuk ice maker. Ada ice maker, lepas tu ada air sejuk. Satu lagi yang depan ni sekali, untuk bahagian pengeluaran air ini, dia ada untuk UV nano. UV nano ni bermaksud dia akan bersihkan setiap kali air yang keluar, dia lebih bersih, lebih hygiene, nampak lebih hygiene eh. So kat sini kita nak buka kat dalam dia. Okey, dia nampak lebih besar. So ini untuk bahagian chiller. Bahagian chiller dia nampak lebih besar. So untuk compartment untuk bahagian depan di pintu ni pun dah besar. Kau tengok size dia lebih besar. Dan di dalam dia banyak compartment. So kita nak bagi tahu yang highlight kat sini, dia ada extra cool air. Maknanya setiap pintu, setiap compartment dia ada airflow tersendiri. Setiap dia punya compartment lah. So yang ini untuk tabung, untuk air berukuran 4 liter untuk yang buatkan ice maker dengan ice cube eh. So kalau kita buka sebelah sini, okey, di sebelah sini ni untuk bahagian freezer. Freezer bahagian beku saja. So lebih banyak compartment dia. Lebih besar compartment dia. So ini untuk dia punya proses untuk ice maker, untuk ice maker lah. So untuk mana-mana ke rumah yang lebih kepada anak-anak menggunakan minum air batu, ice maker, so kita prefer untuk model yang ini. So kalau kita buka dalam konsol pun nampak lebih cantik. Sebab apa, dia pergi dia punya color. Color dia memang nampak betul-betul premium. Nampak lebih cantik lah yang ini. So untuk yang dia punya motor, ini kita nak highlight untuk yang premium punya motor, kita pakai linear inverter. Linear inverter ni lebih kepada pump eh. Kepada pump, biasa kita gunakan rotor, dia lebih kepada pump. So lebih untuk penjimatan elektrik dan lebih cepat sejuk eh, untuk kita yang inilah. So untuk yang ini sekarang ni yang paling barulah untuk LG punya.